Kauku Swanoja, Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Jawa Barat ngokolakeun rapat gawe di Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Dina amprona sajumlahing agenda dipadungdeungkeun dina eta rapat gawe pikeun ngoptimalkeun katakomuanoja dina jenglengan parlementer. Kalawan jejer optimalisasi ketak kaum wanoja dina prak-prakan pancen DPRD, Kauku Swanoja Parlemen DPRD Provinsi Jawa Barat ngokolakeun rapat gawe anu disorang di salah sahiji hotel di Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Eta rapat gawe teh diiluan ku sakumna anggota DPRD Wanoja Jawa Barat sarta wawakil anggota DPRD Wanoja ti Kota jeung Kabupaten di sakuliah Jawa Barat. Samalah eta kagiatan ge diluuhan ku Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Brigjen TNI Purnawirawan Taufik Hidayat. Ketua Kaukus Wanoja Parlemen DPRD Provinsi Jawa Barat Ine Purwadewi Sundari ngebrehkeun, eta rapat gawe teh mangrupa agenda mayang anu madungdeungkeun ngeunaan optimalisasi ketak kaum wanoja dina ngalakonan pancen di DPRD sarta ngamotivasi diri sangkan kaum wanoja bisa merenahkeun diri nalika nyorang pancen parlemen. Ada beberapa hal yang dibahas, tentunya karena juga tema hari ini adalah optimalisasi peran perempuan dalam pelaksanaan tugas DPRD. Tentunya materi-materi yang disampaikan adalah sesuai dengan penugasan di DPRD. Yang pertama tadi kami ada motivasi diri ya terkait dengan peringatan Ramadan dengan diisi dengan rosia. Setelah maghrib ini dari DP3 AKB juga motivasi dari eksternal, dari luar terkait dengan bagaimana perempuan bisa bekerja, bisa melakukan aktualisasi diri di dalam parlemen, kemudian menyesuaikan diri di parlemen dan melakukan tugas-tugas DPRD dengan baik sebagai anggota DPRD perempuan. Sajroning itu, Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Taufik Hidayat ngeceskin pihakna kacida ngapresiasi eta kagiatan, dumeh ketak kaum wanoja dina dunia parlemen kacida pentingna. Pihakna miharap bakal leuwih rea pancen wanoja lebah ngoptimalkeun mangpirang sektor. Parlemen gimana? Ya intinya kita ini kan emansipasi wanita ya. Jadi jangan sampai yang kita harapkan kan 30% nih DPRD wanita. Kalau bisa lebih kan. Jadi yang biar ngurus mak-mak lah, ibu-ibu. Jadi jangan sampai terpinggirkan ibu-ibu. Tapi selama ini terbantu Pak ya dengan adanya... Pastilah, pasti. Karena ada rasa memiliki. Ya, khususnya rasa di memiliki. Bidang apa nih Pak yang lebih menonjol? Sosial, UMKM mungkin Aina mah. Oh. UMKM, di bidang UMKM. Dina nas-nasnya eta kagiatan teh dipiharap mampu ngawewegan ketaka muanoja dina mangpirang widang, mina kawangun optimalisasi pembangunan utamana di Provinsi Jawa Barat. Rezitia Prasaja, Bandung TV.